Mr. True. Pak dokter kene kono kene. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali melanjutkan perjalanan. Tadi Om DPW-nya nyebut sini cuy. Terus ini mau diajak ke jalan baru, tapi aku belum tahu ini arahnya mana. Masa nggak bisa ikut karena berhalangan, ada masalah keluarga, jadi ya udah beserta berang satu di portal, udah di portal, sabar, yuk boleh kita kanan. Ini jalan baru yang kemungkinan itu nanti menuju desa Blembom, yang di bawahnya itu ada base camp menuju Gunung Kembang, kemungkinan loh ya. Anjir, asapnya. Sebenarnya ini jalan yang pengen aku tuju juga sih, jadi ya kebetulan. Coba kalau pagi hari itu, sejuk banget ini. Belum lagi Gunung Sindoro bisa terlihat sama Gunung Kembang. Tapi minimal itu udah bisa riding bareng dengan cuaca yang cerah kayak gini tuh sudah terkenal diri lah gitu kan. Iya, ketemu jalan rusak. Asli parah banget. Aku salip aja nih, Mira di depanku. Dan tadi emang sebenarnya tujuanku itu adalah menuju itu jalan Batang itu yang dari Dieng, tapi ternyata ini Om Andre mengarahkan ke sini ya. Sebenarnya kan tadi meetingnya itu justru di kota, di rumahnya Om Andre, tapi dengan begitu banyak yang peserta, akhirnya ini batal. Muper tuh lihat orang segini banyak pengantrenya tuh. Ya ampun, ada truk, awas bahaya, jaga jarak, saling apa namanya berhadapan dua truk, mending ngalah deh. Apa-apa aman, oke aman. Ya kira-kira seperti ini ya, kecepatan Om Andre kali gomplek gitu kan. Dia jalan di jalan-jalan pedesaan itu sambil teriak tadu-tadu itu kecepatannya segini. Kalau aku bisa gak ya? Ini orang gak tahu apa, aku kasih suri. Nah gitu caranya ya. Awas. Yang tadinya panas terik setelah berawan sekarang mulai mendung. Woi, ada penyusup. Bang Bede. Kan justru didominasi sama Vespa yang patah ada di belakang. Bisa dari jalan ngajak terus ya. Udah sampai. Duh, mana ini? Oh itu. Ini aja deh. Tip. A few moments later. Kira mas. Aku belum tahu nih ke arah mana itu loh. Nggak ada tulisan-tulisan di sini. Minimal udah tahu rutenya lah, daripada nggak ke sini sama sekali. Oh, itu Gunung Sindoro yang
sana mungkin gunung tumbang. Ya. Kayak naik jalan dongkrak. Ini beda kenapa lagi? Bacot ngeblar di depanku nih. Gak kenal pot. Gak sabaran. Buset itu jalan naik sana. Waduh ini naik terus cuy. Kok agak mengerikan ya. Jaga jarak lebih baik. Kita mungkin nunggu dulu di atas sana. Yang di belakang masih banyak yang tertinggal sorry. Mantap. Loh ini jalan mana nih? Tiba-tiba nyampe sini Gunung Cilik 500 meter. Ini Kebun Teh Tambi ya? Jalan. Maju deh, baik maju, kono kayak baik, kono kayak baik. Nice view, apa? Wow, mantap. Sedino karo bocah-bocah gemblung. Hah? Apa? Nyala. Tapi rekam. Ngene. Ngene lho. Iki jempolnya kita ora. lah iki pegunungan di Mas nek kono ndi, kono ndi, kono ndi. Iki Sindoro. Heeh. Ono Sombeng, kayak Sombeng ketutupan lah ngono ta. Heeh. Iki anak-anak-anakan iki. Sindoro iki ndur iki Sindoro iki. Ana sing kaya Wadah Selintang barang ndi? Kaliwiro barang. Oh nek Wadah Selintang Kaliwiro weruhe sekolah engkong ndurne. Yo akeh kono. A few moments later. Bareng tak urus. Enggak apa-apa tak urus. Kalau ora pada pacaran ya. Hey, mas, tukar Mas. Tukar sampai sono. Heeh. Iya, ganti gesek. Pernah nih numpak dong? Belum. Masa? Iya, ganti gesek. Pada-pada overbur. Eh, di sini. Halus banget geseknya. Geseknya halus banget. Kayak naik mobil. Halus banget. Gorengane napa niki? Iki. Tempe kemul. Tempe kemul khas Wonosobo nggih. Khas Wonosobo. Mantap.